Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan tol Kediri Tulung Agung akan menggusur beberapa desa. Untuk di Tulung Agung saja ada sekitar 1000 keluarga yang bakal terusir. Bukan diusir paksa, melainkan diberi uang ganti untung untuk rumah atau tanah yang terdampak. Dari jumlah itu, 700 diantaranya berasal dari Kecamatan Karangrejo. Total lahan di Tulung Agung yang akan terdampak tol seluas 1.072.428,78 meter persegi. Kecamatan Karangrejo yang paling luas mencapai 689.176,86 meter persegi. Camat Karangrejo Eko Heri Susanto mengatakan, saat ini nama-nama warga yang terdampak sudah didata. Mereka belum tentu yang tanahnya kelewat jalan tol. Bisa juga yang tanahnya nanti mepet dengan tol, terang Eko. Selain itu, dari luas lahan di Kecamatan Karangrejo, tidak semuanya tanah milik warga. Ada juga tanah milik Pemkab Tulung Agung, tanah aset desa, wilayah perhutani, maupun tanah aset lembaga pemerintahan lain. Para warga terdampak ini akan menerima sosialisasi dari pemrakarsa proyek. Semua warga sudah menerima pemberitahuan, ujar Eko. Desa Tulung Rejo menjadi wilayah paling luas terdampak, mencapai 150.301,45 meter persegi. Disusul Desa Punjul 131.033,11 meter persegi. Desa Sukodono 66.710,7 meter persegi. Desa Gedangan 61.226,49 meter persegi. Desa Sukowidodo 86.609,99 meter persegi. Desa Sembon 33.263,7 meter persegi. Dan Desa Bungur 45.854,2 meter persegi. Tol ini juga
akan melintas di atas jalan lama atau flyover di sekitar 1000 kubah. Sedangkan di Kecamatan Kedungwaru, tol hanya akan melewati Desa Simo dengan luas tanah yang akan dipakai 15.366,2 meter persegi. Kecamatan Kauman, area yang dipakai rencananya seluas 205.574,61 meter persegi, yaitu di Desa Batang Saren 148.590,48 meter persegi, Desa Panggung Rejo 45.780,08 meter persegi, dan Desa Balerejo 11.204,05 meter persegi. Terakhir, di Kecamatan Tulung Agung, rencananya akan memakai tanah seluas 162.311,11 meter persegi, yaitu di Kelurahan Panggung Rejo seluas 158.664,8 meter persegi, dan di Kelurahan Kuto Anyar 3.646,31 meter persegi. Itulah sekilas mengenai jalan tol Kediri Tulung Agung yang akan digusur kurang lebih ada 1000 keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.